Okey, assalamualaikum, welcome back to Apis Creamer YouTube channel. Jadi yang korang baru dan channel aku, tekan dulu button subscribe, like, share dan komen dan turn on notification. Okey, so di video kali ni, okey, ada satu C70. Dia spek dah one tank, Glock 56 dah. Lepas tu head dah bah besar, cam pun cam taikong. Ni spek asal dia lah, tapi kelas C70. Sekarang ni dia atur dia nak buat kelas EF5. Lepas tu setup balik lah, 110 tu setup balik, tukar kansar. Kenapa kita perlu untuk tukar kelas daripada C70 nak tukar kepada EX. Bagian apa? Kelas EX satu set, waktu sesetengah kali dengan cangak-cangak dia belaka. Cangak agak-agak pun kayak gitu tunjuk. Lepas tu sat gear. Lepas tu ala-ala ni dia suruh buat lalu gear. Lepas tu apa lagi? Head block pakai asal dia je, 56. Okay, dot-dot tukar yang tu. Okay, jadi jom kita tengok barang motor dia. Okay, jom. Okay, jadi yang ni casing engine dia. Casing engine. Ini baru sudah pergi buat track dia. Track one tank. Dia track dia asal dulu. Kita buat track baru. Yang pertama kali kita kena tukar kransar. Kenapa kena tukar? Sebab dia kat kelas ni, C70 dia pendek. Yang kau nak pakai one tank ke, drink ke, high power ke, nak pakai kelas tu, dia apa ni, panjang. Dan barang seterusnya, ni crankshaft HHM. Okay, jack 2. Okay, baik, barang seterusnya. Okay, barang seterusnya semestinya casing engine yang belah kelas EF5. Lepas tu spring lah, EF5 aku pakai taikong. Lagi semestinya mangkuk kelas satu set, nak sedap original lah. Lepas tu lagi automatic, nak sedap original lah. Seterusnya shaft ni pun nak tukar, sebab dia kalau C70 dia pendek. So mestinya original. Lepas tu ni gear, alalang dia nak buat gear. Kita tukar gear. Kau pakai ni gear berapa? Ok, ni gear 1, mata 3-2. Ok, tu ni gear berapa? Ni gear 4. Ok, mata 2-3. Okey, yang ni dia mata 28. Mantap. Ni dan shaft dia. Kalau C70 biasa dia mari dia pakai klik. Dia mari pakai klik, kena pakai yang macam ni lah. Ni yang panjang, ada track. Okey, mantap. Ni tukar kalian syah, sebab dia gear 1 dia ada hampir pecah, sebab tu tukar kalian syah gitu. Dengan perkataan alang-alang. Lepas tu ni cangak. Yang ni pun pakai EFI. Lepas tu yang ni skru di makuk di ni casing engine Y15 pulak EFI. Ni aku panggil katok bola 3. EX5. Lagi. Ini gear dia nak pecah. Alam buat gear. Kita tukar. Okey. Mata 27, gear 3. Mantap. Jadi inilah barang yang penting, setakat barang yang penting. Jadi tunggu apa lagi? Kita dah boleh pasang, kita masuk kansar. Kita susung gear. Okey. Kita susung. Kita tutup. Lupa. Gasket tak ada. Okey, mantap. Jumpa next. Beli gasket dulu.
Okey kan, jadi ni sini gear 1, sini gear 2, depan 3, sini 4. Okey, sekarang ni gear 2 yang standard je. Gear 2 belah ni akan grok ini lah. Okey. Lepas tu mana yang akan ditukar? Akan ditukar yang ni. Yang ni gear CMS. Tapi tengok lelek. Tengok lelek. Mana-mana tak jumpa, tak jumpa. Ha. Keras, tak boleh masuk. Gigi lain sikit. Dan dia aku teruk dah sikit. Apa? So sekarang ni ada masalah lah sikit. Jadi kita akan selesaikan sikit masalah ni. Okey, jadi jadi bagus lah. Jadi bagus lah. Kita pakai gear lain. Okey, gear lain. Tadi gear CMS tadi. Dia gini lah. Ada yang 1000 tu ada hot dog molek se. Gitu. Jadi kena kita se tu dok molek. Okey geng. Jadi dia tengah dah siap pasang. Okey, dia tengah siap pasang. Kensa HHN W125 jet 2. Okey, sekarang ni aku ukur piston ah. Okey, nak pasang blok lah. Gigi ni aku kena gigi jet sebab dia buat boost. Kena jet. Jadi blok lah tak boleh pasang ya. Dah alang-alang tu blok aku ukur piston. Okey. Piston dia duduk dalam. Gas sikit satu keping. Jadi blok ni aku akan potong belakang ni. Aku akan gisking. Okey, biar blok ni pendek. Blok ni pendek biar piston keluar sikit. Duduk gini jadi motor jadi dok gagah, jadi lemau. Ya, piston dengan bibir blok ni kita nak dalam lebih kurang berapa blur ni? Lebih kurang 05 atau 08. Rungam. Ni dalam ni. Okey, mantap. Jadi aku nak pergi buat barang dulu. Aku pergi buat barang. Nanti kita sambung next. Okey, baik. Mantap. A few moments later.
Okey kan, jadi engine aku dah siap pasang semua, kelas semua lah. Jadi tinggal kita sakup, kita letak kereta, tak exhaust, tak minyak etang, kita boleh start. Ha. So sekarang ni minyak etang aku nak beli. Lepas satu-satu aku nak ingat. Okey, jadi aku akan sakup dulu, aku dah video aku sakup dulu. Aku pasang-pasang yang mana boleh. Aku tak minyak etang. Buat video ni, aku start. Ha, kita sambung situ dulu video. Okey, mantap. Jadi aku nak charge dulu telefon aku, tak ada bateri. Okey, baik. Jadi jumpa next. Mantap. A few moments later. Okey geng, jadi aku dah sakut enjin. Okey, dah sakut tadi, aku dah try start. Dia ada bunyi kata timing tadi. Lepas tu aku adjust dah. Beres niat. Niat kita naik semua beres. Tapi exhaust dia bunyi tak sedap geng. Dia motor ni aku buat kelas dengan tukar kanser, tukar gear je. Head block pakai yang asal dia mari gini dah. Exhaust semua. Okey, jadi okey, kita start, kita dengar bunyi. Lepas tu aku nak bawa pergi try pun kamera tak boleh bawa. Okey, kita tak ada GoPro. Okey. Jadi kita start dulu. Mantap. Motor aku dah try. Aku dah try dia, aku jalan-jalan. Okey. Begitulah. Video ni nak buat try act pada C70. Barang-barang yang perlu. Itu alang-alang tu. Overhaul tukar kanser. Aku pakai yang HHM Z2. Gasket keping eh. Gasket satu keping. Rantai timing ni pakai yang one tank panjang 90. Okey. Dan kelas dia kena buka balik. Sebab aku bawa adik rasa dok-dok. Kita depan sikit. Dia banyak sangat free. Depan ni banyak sangat free. Belakang ada. Nampak? Jadi aku akan adjust ni. Baru sedap. Ni tak sedap ni. Banyak sangat free. Tu aku nak adjust. Aku kena buka balik. Belah-belah aku terak ni. Aku jelang. Aku tunjuk sampai dia park jalan dok dang. Sampai dia park tu tak ada give break. Gasah ni. Okey. Head block. Setak minyak tu aku nak tengok balik. Sebab belum ni dia jet 3. Jadi aku ke jet 4. Gas tu bar. Kanser standard manteng. Dan sekarang gasah lain. Kena check balik minyak. Ni sekarang pilot 35. Majet 85 rasa ke 87. Okey, jadi motor dia kita kena adjust ni. Ada contoh-contoh contoh mana. Ni. Benda ni kita kena ke depan sikit. Baru ni aku letak ke belakang dia. Jadi aku nak buka balik, aku nak ajak dia ni. Jadi motor dia tak ada hal dah. Tak ada masalah, aku buat okey dah. Okey, jadi barang-barang hot untuk kita buat kelas EX5 pada C70 tu lah. Macam awal-awal video aku tunjuk. Okey. Dan video dia cukup sampai sini je. Okey. Video kali ni memang untuk aku tunjuk tu je. Okey. Kalau korang nak video dah pula, sila komen kat bawah. Okey.
Ada sekarang ni aku baru ambil dia, ada motor AC, tu ada motor W, tu ada C20 seri. Lepas tu ada lagi motor, motor Gisto pun ada, aku dah video aku dah pasang lagi. Okey, jadi terima kasih kerana menonton dari video ini. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.